Ada 8 perguruan pencak silat Indonesia terbesar di dunia. Pencak silat adalah olahraga asli Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda. Dikutip dari KBBI, pencak silat yang terdiri dari dua kata memiliki arti berbeda. Pencak merupakan permainan keahlian untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyelak, dan sebagainya. Sementara silat seni bela diri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian. Praktik pencak silat biasanya diajarkan dalam sebuah perguruan. Seiring waktu, peminat olahraga ini makin banyak hingga beberapa perguruan berhasil membuka cabang di luar negeri. 8 perguruan pencak silat Indonesia terbesar di dunia. 1. IKSPI Kerasakti. Perguruan IKSPI Kerasakti berpusat di Desa Buburan, Kabupaten Madiun. Berdiri pada tanggal 15 Januari tahun 1980 oleh Bapak Totong Kindarto yang gerakannya beraliran Kung Fu Utara dan selarang dari pendekar Tiongkok yang berada di Indonesia. IKSPI Kerasakti juga biasanya akan melakukan pengesahan dalam kurun waktu setiap 4 bulan sekali. Dengan pengesahan dilakukan jarak jauh baik di pusatnya di Madiun, maupun di cabangnya yang berada di Timor Leste, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Korea Selatan bahkan Irlandia. 2. Perguruan Setia Hati Terate PSHT. Didirikan oleh Ki Hajar Harjo Utomo pada tahun 1922, Setia Hati Terate berkembang dengan pesat sampai pada saat ini. Dikutip dari situs pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, PSHT memiliki 28 cabang di luar negeri. Cabangnya yang berada di luar negeri saat ini beberapa diantaranya ada di Belanda, Rusia, Malaysia, Timor Leste, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Belgia, hingga Prancis. PSHT saat ini juga memiliki sekitar 3.058 cabang yang berada di Indonesia. 3. Setia Hati Winongo. Perguruan pencak silat terbesar yang berikutnya bernama Setia Hati Winongo dan berpusat di Kota Madiun. Berdiri pada tanggal 15 Oktober tahun 1966 oleh Raden Jimat Hendro Suwarno. Saat ini Setia Hati Winongo memiliki jumlah pengikut terbesar ketiga yang berpusat di Madiun. Bahkan cabangnya juga menembus luar negeri yang beberapa di antaranya ada di Prancis dan Belanda. 4. Pagar Nusa. Melansir dari situs etss.in/malang.ac.id pada tahun 1986 di Kediri, Jawa Timur tepatnya di Pesantren Lirboyo, seorang pendekar dan masyayikh meminta Gus Maksum Jauhari untuk mempersiapkan lahirnya organisasi pencak silat yang diberi nama Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama, Pagar Nusa, yang juga berakronim Pagarnya Ulama dan Bangsa. Hingga saat ini Pagar Nusa menjadi salah satu perguruan pencak silat yang memiliki cabang dan pendekar terbanyak di Indonesia. Cabangnya di luar negeri ada di Malaysia, Azerbaijan, Austria, Maroko, Mesir, Tunisia, Swiss dan lainnya. 5. Merpati Putih. Dikutip dari situs UKM UGM, Merpati Putih adalah seni bela diri tangan kosong yang dibentuk pada tanggal 2 April tahun 1963 di Yogyakarta oleh Sang Guru Saring Hadi Purnomo. Merpati Putih berasal dari seni bela diri keluarga keraton. Mula-mula seni bela diri ini hanya diajarkan kepada kalangan militer dan protokoler pemerintahan, namun saat ini juga diajarkan untuk umum. Cabangnya sudah berada di Belanda, Amerika Serikat, Filipina, dan Jepang. 6. Perisai Diri. Melansir situsnya, Perisai Diri resmi didirikan pada tanggal 2 Juli tahun 1955 di Surabaya, Jawa Timur, oleh almarhum RM Subandi Mandir Joatmojo, putra bangsawan Keraton Paku Alam. Cabang Perisai Diri yang berada di luar ada di Australia dan beberapa negara di benua Eropa. Teknik silat perisai diri mengandung unsur 156 aliran silat dari berbagai daerah di Indonesia ditambah dengan aliran Shaolin, Xiao Lien, dari negeri Tiongkok. Beberapa tekniknya bernama teknik Minangkabau, Meliwis, Naga dan juga teknik Harimau. 7. Tapak Suci Putera Muhammadiyah Tapak Suci.
Bersumber dari laman kemahasiswaan ITB, Tapak Suci berdiri pada tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah atau tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini juga memiliki banyak cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Tapak Suci adalah sebuah aliran, perguruan, dan organisasi pencak silat yang menjadi penggagas anggota IPSI Ikatan Pencak Silat Indonesia. Tapak Suci termasuk dalam 10 perguruan historis IPSI, yaitu perguruan yang menunjang tumbuh dan berkembangnya IPSI sebagai organisasi. 8. Pencak Organisasi atau PO. Dilansir dari digilip.unesa.ac.id, pencak organisasi berdiri pada tanggal 27 Agustus tahun 1927 di Kota Lumajang. Pencak organisasi didirikan oleh Guru Besar Mayjen Raden Imam Sujai. Berdirinya pencak organisasi dijadikan sebagai sayap dari Partai Sarekat Islam di Lumajang. Pada masa pergerakan nasional untuk melawan penjajah. Nah itu dia informasi 8 perguruan pencak silat terbesar di Indonesia yang memiliki cabang di luar negeri. Semoga informasi ini bermanfaat ya.